Halo sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera tentunya beserta keluarga sahabatku semuanya. Kembali hadir calon jemaah family sahabatku dengan jelajah alamnya. Kembali kami ada di Kaptingan dengan ternak endok umbaran dan juga ayam kampung ataupun ayam umbaran sahabatku semuanya. Berbagi inspirasi ya sahabat semuanya. Di saat kita ada waktu senggang ataupun liburan, kita bisa mengelola ayam-ayam umbaran untuk mendapatkan tambahan nilai ekonomis ya sahabat semuanya. Tentunya kami ucapkan terima kasih sahabatku semuanya yang sudah hadir, like, komen, dan subscribe. Mari bersama channel Jauh Family berkembang bersama. Selamat menikmati videonya sahabatku semuanya. Go 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 sahabat semuanya, ini kembali kami racikan ya. Ini bukan untuk ternak ayam ini, hari ini juga kita harus lepaskan kembali biar mereka kekoreh ya, mereka bisa nyari makan, nyari rumput dan juga nyari yang seger-seger nih pelaku. Ini pada berebut, ini pada berebut makan. Ayam-ayam kita seperti ini setiap harinya ya, sahabat semuanya. Mereka makan lahap sekali ya. Nih endoknya juga sudah mulai, pejantannya juga sudah mulai apa birahi ya sahabat, sudah mau 6 bulan. Kita berebut makan sahabat semuanya. Nanti setelah ini kita lepaskan, mereka akan ke Korea sendiri ke sana ya, nyari belalang, nyari rumputan dan juga nyari apa cangkir-cangkir kecil ya, karena ayam-ayam ini juga perlu remisan ya sahabat semuanya. Beberapa hari ini hujan juga terus ya sahabat semuanya. Masih alhamdulillah tempatnya masih bisa terjaga dengan baik, masih kering ya. Kita bagi biar nggak berebut nih sahabat semuanya, biar nggak berebut kita bagi di sini nih. Kita bagi di sini, ayo. Karena ada yang apa ya, saling bertarung ya, jadi mereka harus dipisah. Kalau makan juga ada pilihan pemisahannya sahabat semua, biar nggak saling berebut. Menyenangkan sahabat semuanya seperti ini ya, hiburan tapi ada manfaatnya. Ini jagonya, ini calon jago nih, bagus nih sahabat semuanya. Semuanya tentunya kalau kita benar-benar mau ternak umbaran yang besar ya, tentunya butuh modal yang besar juga, tapi ini kita terlalu dibatasi ya. Kita nanti ambil telurnya juga kita ada yang tetaskan, ada kita konsumsi sendiri. Jadi kami ini di sini tidak sepenuhnya ternak ayam yang gede-gede ya sahabat semuanya, paling di kisaran di bawah 100 saja nantinya. Karena apa, merawatnya lebih mudah untuk kami karena waktunya juga ya, kesempatannya, sehingga untuk pakannya pun lebih mudah. Bagi yang ingin lebih besar lagi di atas 100 ekor ya, itu kan silakan ya, tapi untuk kami ini hanya untuk apa, kemanfaatan tanah kosong ini, sehingga ada ayamnya, ada endoknya, ada nilai ekonomisnya. Seperti itu aja sahabat semuanya.
Intinya semoga bermanfaat dan menjadi alternatif hiburan sahabat semuanya, menginspirasi untuk kami juga sambil hiburan seperti ini nih. Mereka melihat ayam-ayam ini makan lah, betul dah senang banget. Begitu sahabat semuanya. Mereka akan terus ya mencari ke Korea sana ya, mencari apa cemilan-cemilan ya. Kalau ayam pun tuh keluar ke kandang dan umbar seperti itu, sehingga akan menjadi sehat dan gemuk sahabat teman. Mereka lahap sekali ya sahabat semuanya. Dan jangan lupa kalau endok ini tentunya air ya, air jangan sampai telat. Ini alhamdulillah nih rambun semua. Mereka tuh makan harus ada airnya. Oke ya sahabat semuanya, ini menyenangkan sekali ya kita seperti ini. Kalau kita ada waktu liburan, kita manfaatkan waktu luang sambil terus tentunya kita merawat hewan-hewan yang bisa menghasilkan nilai ekonomis. Lagi nih pakannya nih sahabat, kita kasih lagi pentoknya sama ini makanannya. Pentok juga berebut. Oke ya sahabat semuanya, ini aktivitas kami pagi ini ya, biasa dikaplingan dengan ternak ayam umbaran, entok umbaran. Tentunya semoga bermanfaat sahabat semuanya, menginspirasi semuanya untuk terus kita apa berbuat, beraktivitas yang menghasilkan dan bermanfaat tentunya untuk kita, untuk ekonomi kita. Begitu ya sahabat semuanya, saya lagi kami ucapkan terima kasih. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.